Coba guys, menjawab pertanyaan, Mbak, aku tuh kalau jualan responnya, ah mahal banget nih produknya. Aku akan menjawab ya, teman-teman, di Horizon itu banyak banget produk dengan kisaran harga. Kalau teman-teman melihat buku katalog, teman-teman pasti akan tahu ada harga yang di bawah, ada harga menengah, ada harga premium. Nah, sebagai reseller, kamu harus menjual tepat sasaran. Misalnya nih, aku punya Mbak, customer pelajar SMK. Teman-teman lihat, dia cocoknya beli apa? Teman-teman coba tawarkan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Aku ambil contoh ya, misalnya nih, masker saset itu cocok banget dijual ke pelajar SMK. Tapi kalau kamu menawarkan dia sebuah parfum, tahu sendiri dong harga parfum berapa, ya kan? Ya pasti responnya akan bilang, oh mahal banget, ya itu logika. Artinya, kamu sebagai reseller salah sasaran. Nah, belajar yuk jadi reseller, jadi on-premers yang menjual produk yang tepat sasaran. Jadi gak ada lagi respon produk mahal. Jadi kamu harus tahu dulu nih kebutuhan customer kamu apa. Kamu mesti cek dulu kebutuhan dia apa dan tawarkan produk yang sesuai dengan customer dia dan apa yang dia butuhkan. Semoga jawaban di video ini bisa mencerahkan kamu semua. Bye-bye!